Halo, jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini saya berada di Hay Beach. Suasananya seperti ini, pemandangannya seperti kita itu berada di Bali gitu ya. Mari kita lihat. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan saya di sana, itu juga ada spot foto-foto cantik. Dibuat ada banyak lampu-lampu kuning temaram. Oke, kita lihat. Kita menuju ke ini sebenarnya pintu keluar ya. Tapi sebelum ke pintu keluar kita lihat di bawah. Ini lantainya ini terbuat dari pasir semua. Jadi benar-benar seolah-olah kita ada di pantai gitu. Oke, kita melangkah menuju ke keluar gitu ya. Nah, pintu keluar tuh yang saya tunjukkan di sana. Itu pintu keluar dan pintu masuknya jadi satu. Modelnya seperti ini. Suasananya benar-benar dibuat cozy gitu ya. Nah, sedangkan di bagian ujung daripada tempat ini ada dibuat semacam ada dudukan, di mana sekitarnya dinding-dindingnya ini dibuat dinding-dinding model-model seperti bambu-bambu atau kayu-kayu di atas. Kemudian di sebelah sini ada dinding yang berkamprot gitu ya. Kamprot itu maksudnya dinding yang dibuat ada teksturnya, sehingga mengesankan bahwa dinding ini benar-benar seperti kayak bebatuan gitu. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, ini ada juga kaca. Oke, suasananya dibuat lampu-lampu kuning-kuning gini, sangat cozy gitu ya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Nah, sebelum masuk itu yang perlu kita perhatikan, ini ada satu tali gitu ya yang cukup besar digunakan untuk menghalangi orang untuk masuk dengan tujuan pemesan orang itu takutnya nanti bergerombol masuk. Biasanya kalau rame itu ada penjaganya, jadi tali itu sebagai penghalang orang untuk masuk secara bergerombol. Oke, sekarang kita lihat di area barnya sini banyak juga seperti ini ya, nanas-nanas. Kemudian ada tempat duduk mini-mini seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada hiasan bambu-bambu. Dan di belakang saya itu ada patak ekspos putih yang dihiasi dengan nuansa-nuansa kecoklat-coklatan seperti kita seolah-olah dari pantai. Di sebelah kanan juga banyak kokonat. Kalau kita pesan nanti itu akan diukir dengan tulisan Hay Beach gitu ya, akan diukir seperti itu. Oke, mari kita explore lagi di bagian sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri saya. Nah, sekarang sebelah kanan yang menuju ke daerah sana. Saya juga dipenuhi ada beberapa orang yang ada beberapa spot foto yang instagramable gitu ya. Oke. Nah, ini adalah namanya dream catcher. Ini namanya dream catcher, yaitu penangkap mimpi-mimpi Anda. Jadi kalau Anda itu bermimpi, diharapkan mimpi-mimpi Anda itu akan terkabulkan gitu ya. Itu hiasan itu namanya dream catcher. Oke, kalau kita lihat di sebelah sana itu juga ada spot foto-foto yang menarik juga. Cuma ini antri ya. Ya, ini kondisi sekitar tempat orang-orang makan seperti ini. Ya, enggak terlalu crowded gimana gitu ya. Ada ayunan-ayunan juga. Tempatnya kalau yang di Blue ini tidak terlalu besar. Nah, ini pojok juga ada tempat untuk spot. Nah, kalau sini daerah bar area gitu ya. Ini memang signature-nya drink-nya itu adalah pineapple ini ya, nanas ini ya. Ini by the way nanas gini aja kalau nggak salah harganya 78.000 loh nih. Lumayan mahal ya. Ini memang menjual makanan atau minuman yang bentuknya lucu-lucu yang unusual gitu ya, tak seperti biasanya. Oke, ini interiornya itu sangat cuakep sekali ya.
Ini karyawannya dipakai baju model strip-strip seperti pendayung gondolanya di Venesia. Gitu ya. Mirip seperti itu ya. Oke, ini ada anak-anak biasanya suka main ayunan seperti ini. Suasananya cantik sekali. Cantik sekali kafe ini ya. Sangat enak untuk hang out. Karena suasananya itu sangat berbeda sekali dari biasanya. Ini bar area seperti ini.